Sama kita di channel Semantel TV. Jadi ini hari kedua porak di sekolah kita. Hari ini ada perlombaan apa? Ada voli putri, voli putra, sama ML. Seru banget kan? Oke, jadi sekarang mari kita lihat keseruannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hingga bola mengeluar, bola meninggalkan lapangan dan poin pun bertambah menjadi 2-2. Ya, Rafli mengambil bola, diterima oleh Yusuf. Yusuf kepada yang dilakukan oleh si Irham ini sehingga tidak dapat memanfaatkan bola dengan baik. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di dalam ruangan perlombaan Mobile Legend.